Ini masalah agama. Dan masalah perkara-perkara yang merosakkan akidah. Riddah bukan perkara baru. Kalau kita baca sejarah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang murtad. Bukan tak ada orang murtad, zaman Nabi pun ada orang murtad. Kalau kita baca sejarah Uqbah bin Abi Mu'in, dia ni jiran, rumah dia dekat rumah Nabi. Satu hari dia buat majlis kenduri rumah dia. Dia panggil orang-orang Quraisy mari makan. Termasuk dia panggil Nabi pergi rumah dia. Bila dia akak hidangan suruh makan, Nabi tak sempat makan. Dan Nabi kata ke dia, wallahi la akulu ta'amaka hatta tu'mina billah. Nabi kata, demi Allah, aku tidak akan makan makanan yang kamu hidang kecuali mu beriman dengan Allah Ta'ala dulu baru aku makan. Orang Arab dia menghormati tetamu dan dia rasa terhina kalau orang mari rumah dia, dia akak makanan tak makan, dia rasa aib. Bila Nabi letak syarat begitu, fatashahada, lalu dia mengucap. Bila dia mengucap, Nabi makan. Sudah makan, Nabi balik. Tiba-tiba berita ni sampai kepada Ubay bin Khalaf. Uqbah bin Abi Mu'in ni dia sayang baik dengan Ubay bin Khalaf. Lalu Ubay bertanya kepada Uqbah, "Ma syai'un balagani anka?" Guana ni orang nyapa aku ni ada berita pelik ni membuat ni perkara pelik. Qala la syai'. Dia kata pelik apa, tak ada apa. Kata Uqbah, "Dakhala manzili rajulun syarifun fa aba an ya'kula ta'ami hatta ashhadalah." Dia kata, aku panggil mari rumah aku orang yang mulia. Nabi ni orang yang mulia. Tiba-tiba Muhammad ni bila dia mari rumah aku, dia letak syarat kalau aku tak mengucap, dia tak boleh makan. Fastahyaitu an yakhruja min baiti wa lam yat'am. Aku berasa malu kalau dia kelik daripada rumah aku, dia tak makan sikit rabuk. Oleh kerana itu aku mengucap dia. Lalu Ubay pun marah kepada Uqbah. Ubay kata, wajhi min wajhika haramun illa kita Muhammadan falam tabzuk fi wajhi. Kita dua haram saya dia haram temu. Siapa bila-bila? Kecuali kalau munak saya juga dengan aku, bila jumpa dengan Muhammad mungkin ludah atas muka dia. Oleh kerana Uqbah ni saya baik dengan Ubay, bila jumpa dengan Nabi dia ludah sungguh. Bila dia ludah muka Nabi, Allah Ta'ala jadikan hijab, dinding di antara air liur dia dengan muka Nabi. Lalu air liur dia tapan dinding, ngecik muka dia, terbakar muka dia, hitam habis. Lalu Nabi bersabda, wallahi la alqaka kharijan min Makkah illa alautu ra'saka bisayf. Nabi kata, demi Allah, bila aku jumpa denganmu luar daripada negeri Mekah, aku akan pacung tekamu. Apa yang Nabi sebut benar-benar berlaku, di mana Uqbah bin Abi Mu'id termasuk salah seorang yang ditawan dalam peperangan Badar. Kita tahu dalam perang Badar umat Islam menang, orang Quraisy mati 70 orang, kena tawan 70 orang.
Di antara yang kena tawan ialah Uqbah bin Abi Mu'id. Lalu Nabi perintah supaya sinali pacu untuk Uqbah bin Abi Mu'id. Berkenaan dengan peristiwa ini turun ayat Quran. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yaday yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhiz fulanan khalila laqad adallani 'anil dhikri ba'da izja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula. Ingatlah ketika orang yang zalim menggigit kedua tangannya kerana terlalu menyesal. Kekoh dua belah tangan. Ini kinayah anin nadam. No ayat menyesal. Biasa orang menyesal ni, dia kekoh sejari. Tu yang sebut habis. Tangan dua-duanya semua alamulu. Menyesal doa. Maksud orang yang menyesal itu ialah Uqbah bin Abi Mu'in. Dia mengucap, tiba-tiba dia ludah muka Nabi. Dia lawan Nabi, dia jadi murtad. Akidah dia rusak. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yaday. Ingat ketika orang yang zalim menggigit kedua tangannya kerana terlalu menyesal. Yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasula ma'ar rasuli sabila. Lalu ia berkata, alangkah baiknya kalau aku mengikut jalan yang dibawa oleh rasul. Aku mengucap-mengucap dah. Patut tak lawan dah Nabi Muhammad. Tapi mengocak lawan Nabi Muhammad. Orang lain pun ada lagu tu. Ada lagu tu. Mengocak tak kira lawan ajaran Nabi. Ya laitani takhastu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata. Alangkah celakanya aku. Laitani lam attakhiz fulanan khalila. Alangkah baiknya kalau aku tidak berkawan dengan si fulan. Maksud si fulan itu ialah Ubay bin Khalaf. Kalau aku tak saing dengan dia, tak jadi gini. Kif saing dengan dia, jadi punuh gini. Sebab tu saing pun kena pilih molek. Kalau aku sebuah berakhir, tak saing pun tak apa. Amba jumpa dengan orang gila di Pasir Mas. Kedai kopi, sungguh. Dia kata berakhir Ali ni, dulu orang panggil Datuk Paduka. Sekak kena tarik Datuk ni, jadi Datuk pada muka dia. Orang gila. Datuk pada muka dia. Lepas pilihan raya ni boleh tengoklah setara mana pada muka. InsyaAllah tahun ni lah. Tahun ni. Biarlah dia nak babak setara mana lah. Tak lama dah. Ajal kamu sudah hampir tiba wahai Ibrahim. Ajal politik.